pecinta aglonema, senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Bang Diki. Ya, Bang Samsudin. Kita lagi ada di mana? Lagi ada di Monica Flora, tepatnya di perumahan Pondok Maharta, Tangerang Selatan. Oke, stoknya gimana bang? Stoknya baru diupdate lagi nih kayaknya nih. Iya benar. Cakep-cakep lah. Beuh, mantep. Koleksian deh, top-top koleksian ada di sini. Top-top. Ring jadi banyak nih, ya saya ekonomis. Minion banget. Juga ada nih, Minion udah dikeluarin. Okay, yo, langsung aja. Ekonomis. Sikat. Oke, seperti biasa sebelum masuk video mohon dukungannya agar channel ini terus berkembang. Dengan cara apa Bang Diki? Di like, subscribe, komen, share ke teman-teman pecinta tanaman. Satu lagi, ya. Follow juga Instagram saya, Samsudin11290. Biar kita makin dekat lagi. Ya. Oke, Bang Diki, ya. Langsung aja yuk. Kita cari Bang Iwannya yuk. Sip. Oke, yuk. Dari situ. Oke teman-teman, di sebelah saya sudah ada Bang Iwan. Iya, Bang Samsudin. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Oke. Bang Samsudin gimana kabarnya? Sehat selalu. Wih, mantap. Minum vitamin bang, banyakin biar sehat terus. Iya harus. Oke, Bang Iwan. Ya. Kenapa saya kesini lagi? Karena Bang Iwan masih punya utang. Iya betul. Ingat nggak yang menyambut tahun baru itu kan mau ngasih 22 ya? Kemarin di video yang sebelumnya udah keluar berapa? Udah keluar 7. Nah. Di video kali ini mau dikeluarin berapa? Kita keluarin 7 lagi. 7 lagi. Karena masih ada satu video lagi kita nanti di akhir tahun. Oke, di akhir tahun baru puncaknya ya. Iya, lagi. Oke, luar biasa. Dan nggak cuma mau saya nagih utang yang buat teman-teman ya. Terus juga ini udah update semua ya? Iya, udah ada beberapa yang update. Ada size-size yang ekonomis nih. Betul. Kayak baby-baby Minion, Rinjani. Ada kecil-kecil lah. Biar yang lain pada bisa punya, Bang. Betul. Kalau yang gede-gede doang kan harganya aduh berat banget gitu. Iya. Tapi kalau yang size-size ekonomis kan ibaratnya masih sanggup semua, lagi kita. Semua masuk lah, semua kalangan masuk. Oke. Ya udah, langsung aja, Bang. Yep. Kita mulai dari mana? Dari meja sini aja. Meja favorit ya? Oke. Oke, ayo. Oke, Bang Iwan. Ya. Kita kasih tahu dulu yuk untuk apa namanya yang pembeli pertama dapat 7 ya. Iya, betul. Ada nomornya? Udah 7. Ini untuk 7 pembeli pertama nih ya di video kali ini. Maksudnya pembelinya udah yang udah transfer ya, bukan asal keep ya? Iya, betul. Yang transfer kita hitungnya dari transfernya bukan dari keep-nya. Oke, pertama ada apa nih? Ini ada Big Cliff nih. Boleh, Bang? Kita lihat Big Cliff-nya. Big Cliff beneran nih, Dori. Wih, Big Cliff ori ya. Ya. Ini untuk yang pembeli keberapa? Pertama ini. Pertama dapat Big Cliff. Ya. Tanpa syarat loh, ini cuma beli aja loh, bebas. Iya. Mau beli yang harga berapapun kita hitung. Yang kedua, ini apa ini, Bang? Weleri. Weleri. Terus ada ini, Lipstick Greg. Ketiga? Ketiga, Lipstick Greg. Lipstick Greg, oke, lanjut. Ini yang keempat, apa nih ya? Valentin ya? Valentin Rumpun. Oke, Valentin Rumpun yang keempat. Rumpun oke. Empat. Yang kelima? Ini yang kelima ada Ruby Garuda ya? Ruby juga Garuda, rumpun ya? Boleh lihat coraknya? Oke, next. Ini, apa ya? Splash ya? Enam. Ya yang keenam kurang lebih ya itu splash. Oke, yang ketujuh? Yang ketujuh ini apa namanya? Peacock. Oh ya ini Red Peacock. Oke, ada 7 ya? Ya ada 7. Oke, yang ke-8 dan yang ke-9 dapetnya ini aja nih kopi bareng. Oke, bang kita lanjut review ke harga bang. Ya. Oke. Ya dari sini aja nih. Boleh. Ini aja nih dulu. Neng Wulan. Ini Neng Wulannya nih kita sell nih. Buat di Desember. Ini di 700.000 aja. 700.000 ya, yep. Bulan dari ya. Oke, okay, lanjut bang. Stoknya ada 4. Terus yang ini ada yang daunnya lebih banyak nih, harganya beda nih. Bulan dari juga. Berapa yang ini? Yang ini di 850. 850.000. Ya. Yep. Oke, okay, siap. Nah, ini yang size mini-mini nih. Oke. Okay. Mini tapi pedas, tapi ya. Masih ekonomis lah kategorinya lah. Rinjani. Oke. Dari yang mana bang? Ini sama harganya. Oh samain aja. Yang pertama bisa milih ya. Iya. Ini kena berapa bang? Ini di harga 4 juta. 4 juta? Ya. Ada berapa pot tuh total? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pot yang harganya 4 juta. Tuh. Coba saya tegasin. Ini masuk ke 4 juta nih? Ya 4 juta. Oh, iya. Oh kemarin daun 3 plus. 3 plus. Oh kemarin Rinjani yang itu yang besar-besar atau yang remaja yang ada 12 apa berapa ya? Abis, ya. Di-root semua. Yang abang tantang ini kalau mau ngerut segini. Iya, di-root. Akhirnya semua. Di-root. Di-root. Sadis. Lari kemana tuh bang? Malah baru di-root ya. Orangnya makanya kita belum sempat belanja lagi nih, baru kemarin banget. Lari kemana bang? Luar Jawa lari ke dalam? Jawa, ke Purbalingga. Oh daerah sana ya, masih ya. Jawa ya. Oke. Ini ada keren, satu keren, nih, keren. Yang lebih ekonomis.
Nemu aja sih bang barang-barang baby gini. Berapa ini bang? Ini daun 2 plus tuh. Plusnya ngumpet. Oh iya, kena berapa? Ini di 3.500. Waduh, ekonomis banget. Ayo, 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 ayo. Lanjut. Ini ada lagi yang ekonomis juga nih. Oh, Minion ayo yang belum Minion. Punya. Sayang loh yang belum punya nih Minion nih. Karena ini hibrid terbaru Pak Greg. Oke, saya aja udah punya. Mau dikasih harga berapa? Ini di 2.500 saja. Itu daun berapa bang? 3? Daun 3, daun 3 plus. Oke, antara itulah ya. Ya. Tadi harganya berapa Minion? 2.500 saja. 2.500? Ya. Tuh. Udah bisa lah, belilah. Harganya ini. Udah ini kok, udah bersahabat. Ini Mahaseti nih. Ada Mahaseti? Yang besar-besar. Mahasetinya besar. Ini ada banyak nih bang? Ya, nih. Ini 5 di depan ini harganya 1 juta. Nih, 5 di depan? Ya. Oke, 1 juta tuh. Tinggal pilih dah, mau yang mana ada 5. Sampai ujung? Sampai ujung katanya tuh, dipromoin. Sampai ujung? 5 itu enggak ujung. Sampai ujung. Oke. Berapa tadi bang harganya? 1 juta. 1 juta. Dipromoin nih. Siap. Lanjut. Terus ada ini, Adelia. Ada Adelia. Oke, kena berapa Adelianya? Ini 500 ribu aja. 500 ribu. Oke. Terus ada yang mini juga nih. Wah, udah pindah ke sini nih. Ini kan kemarin masih di meja tanian, apa baru lagi? Iya, ini yang dari meja tanian. Udah siap dia, udah siap ke meja keluar. Jual. Neskia, daun barunya makin ini ya, ngeblok merah, pinknya atau merahnya ya. Kena berapa nih bang? Ini 4.500. 4.500, oke. Neskia. Nah ini lanjut. Ada Rinjani yang size-nya lebih besar. Rinjani dan warnanya lebih bule nih. Ya. Ini warnanya mewah banget ini. Berapa ini bang? Ini di putih 7.500 sama harganya. Oh, samain aja, nah. Bebas pilih dah tuh. Ini ada beberapa nih stoknya nih. Tuh. Ntar kita kasih lihat. Kalau yang mau siap tampil udah ada, kalau yang mau rawatan tadi juga ada ya, tuh. Nih. Sama harganya. Berapa, Bang? 7.500. 7.500 juga. Oke, jangan sampai dirut lagi ntar enggak kebagian nih, ayo. Nah, betul. Siapa cepat dia dapat. Karena pemain besar juga udah pada kehabisan barang nih. Bener. Sama nih, 7 juta. Ya, 7.500. 7.500. Kalau yang ini belum dijual. Yang mana? Ini, kalau ini masih bonggol soalnya. Oh, bonggolnya gede ya, Bang? Ya udah deh. Ini buat celengan kita lah. Siap. Dan daunnya juga cakep tuh mungil. Lanjut. Ada ini Reanita. Ada Reanita. Oke, Reanitanya kena berapa nih? Ini 750.000 aja. 750.000. Ya. Next setelah Reanita, terus ada Tembaga Greg. Ada Tembaga Greg. Oke, kena berapa ini tembaganya? Ini juga sama 750.000 aja. 750.000. Oke. Lanjut, terus ada Mutiara. Ada Mutiara. Warnanya cakep banget ya. Mutiara. Ada dua. Ada dua. Harga sama atau beda bang? Sama harganya. Oke, mau nih. Dikasih harga berapa nih? Di harga 1.500. 1.500. 500 saja. Next setelah Mutiara. Terus masih ada Widuri nih. Ada Widuri. Oke. Ini habis keluar kembang kemarin nih. Habis keluar kembang, mau beranak berarti. Harusnya sih gitu. Karena dia dari postur tubuh udah indukan ya. Oke, ini coraknya nih kayak golden-golden gimana gitu. Bang, mau dikasih harga berapa nih bang? Ini 1 juta aja. 1 juta aja? Ya. Oke, siap. Next. Terus ada ini. Sweet banana. Sweet banana. Sweet banananya nih, tuh. Mau dikasih harga berapa ini bang? Ini di 3 juta. 3 juta rupiah sweet banana. Oke. Sudah nih. Witura. Ada Witura. Ini lebih gede dari yang kemarin nih. Tulang merah. Coba kita lihat tulang merahnya. Ori enggak? Belakangnya dong. Oh. Oke. Kalau yang ori gimana belakangnya? Belakangnya putih. Oke, kalau yang nih, kalau yang abal-abal itu belakangnya merah. Ntar kita ada noh yang abal-abal. Boleh, nanti kita sandingin ya. Soalnya kita kasih lihat. Banyak juga itu yang coba diambilin aja deh. Nggak. Boleh? Mana, Be? Sekalian edukasi ya. Soalnya ada juga subscriber saya, Bang. Kok saya beli Widuri Witura murah ya, cuma 300 ya? Nah, itu. Ini juga kita jualnya 300. Oh, gitu. Coba. Tuh. Coba, Bang, dempetin dulu, Bang. Nih. Sandingin. Beuh. Dari atas sama. Waduh, secara kasat mata mirip banget ini. Nah, bawahnya tuh.
Ini bawahnya jadi yang Witura ori, belakangnya tuh putih. Kalau yang ini tuh yang apa yang banyak memakai nama Witura ini belakang merah. Ya, belakangnya merah. Ini biasanya kultur sih kayaknya dah. Iya, ini kultur. Oke, itu bedanya ya teman-teman ya. Sekali lagi Bang, belakangnya Bang. Nih. Tuh, perbedaannya ya, Witura yang ori belakangnya putih. Hati-hati penipuan bawa-bawa nama Witura, karena Witura itu jarang banget yang di bawah 1 juta, malah saya belum nemuin. Bener, kita cuma 3 daun aja itu udah rata-rata udah 2 jutaan lebih. Iya, betul. Semurah-murahnya 1,7. Iya. Yang lagi BU. Oke, makasih Bang Iwan infonya ya. Iya. Saya juga baru paham Bang di situ, Bang. Harganya aja jauh banget kan, yang itu 300.000, yang ini kita sandingin tadi Bang, belum Bang harganya. Sekalian aja disandingin. Maaf lupa. Oke, ini perbandingan harganya ya. Ya. Oke, yang Witura ala-ala ini berapa nih Bang? 300.000. 300.000 yang Witura ori 4.500. 4.500. Oke. Tapi enggak apa-apa kalau belum bisa beli Witura ori, yang itu enggak apa-apa sih teman-teman ya. Enggak apa-apa. Tapi maksudnya jangan pakai nama Wituranya, maksudnya itu aja, kan pemalsuan jadinya. Kalau buat punya-punyaan enggak apa-apa. Kalau cantik dua-duanya cantik. Cuma takutnya jadi pemalsuan doang. Ya. Lanjut. Ini ada Lut. Lut apa? Saya bilang Eleanor kemarin tawain. Janganlah. Ada yang bilang soalnya. Ini cakep banget Eleanor. Maka itu mewah kan? Dut apa ini? Gak tahu, kita bilangnya dut hybrid aja lah. Semua juga hybrid, ya udahlah dut hybrid. Oke, mau dikasih harga berapa? Ini 750.000 aja. 750.000. Oke, siap. Kayak apel Bang, mewah. Iya. Lanjut. Ini ada sunset nih. Ada pink sunset. Oke. Tuh, mewah nih. Seger banget. Oke, mau dikasih harga berapa Bang Iwan? Yang ini 1 juta aja. 1 juta aja? Ya. Oke. Next. Terus ada ini, Arozen. Arozen. Yang belum banyak peredarannya ini, ya. Arozen ini. Salah satu hybrid Thailand yang keker. Warnanya juga oke tuh. Dan peredarannya belum banyak. Oke, harga mulai berapa nih Bang? Ini harganya di 1.200.000. Yang mana? Sama aja. Oh, samain aja. Stok ada 4 doang. Oke. 1 juta 4 1.200. 1.200 ya. Arozen namanya, Arozen. Arozen. Oke, siap. Masih nama Thailand. Terus ada Arozen. Ada Konkom, bawa anak tuh Konkomnya tuh. Iya. Ini Konkom yang daun besar nih. Oke. Bang, mau dikasih harga berapa? Ini di 1 juta aja. 1 juta boleh lihat anaknya? Anaknya tuh udah. Tuh. Udah 1 juta bawa anak lagi. Sip. Ada dua sih sebenarnya. Next. Satu lagi. Sama. Ini 1 juta. Kalau ini rumpun 2. Rumpun 2. Ini karakter daunnya agak panjang kalau ini. Iya, kalau ini daun panjang. Kalau tadi daun besar. Tuh, isinya 2. Boleh lihat batangnya, Bang? 1.200.000. Oke, pilih dah tuh mau yang mana teman-teman ya. Ya. Lanjutin. Terus ada Neng Wulan lagi nih. Ada Wulan dari. Ada Wulan dari. Mau dikasih harga berapa ini? Yang ini di 1 juta. Boleh lihat kalau diri penampakannya? Oke, siap. 1 juta. Ya. Siap. Next, setelah Wulan dari. Ini ada Pancasona nih. Masih ada Pancasona. Rumpun ya? Rumpun 2. Ada Pancasona nih yang udah lama juga nih nggak beredar ya. Iya. Pancasona tapi masih ada di Monica Flora. Boleh lihat coraknya? Emang kita simpen sih. Nih. Mau dikasih harga berapa nih? Ini di 1.500. 1.500. Oke. Okay. Pancasona, bukan saudaranya Pancawati. Bukan. Lanjut. Terus ada ini. Apa Green ini? Cobra. Green Cobra. Ada Green Cobra selanjutnya. Oke, okay. Putar dikit, Bang. Nah. Green Cobra keker banget, mau dikasih harga berapa? Ini di 750.000 aja. 750.000 yang suka ijo-ijo mewah. Ya. Nah, ini Green Cobra salah satu pilihannya. Nah, ini ada lagi kayak Green Cobra tapi beda. Kayak Green Cobra tapi beda. Nih, kita bandingin tuh. Tulang daunnya nggak putih dia. Dia belakangnya juga lebih hijau. Oke, oke. Biasalah aglonema mah Bang, ada kelainan-kelainan. Nah, iya, apalagi tapi, hybrid-hybrid Thailand kan kadang-kadang. Tapi masih ya 98% masuknya ke Cobra sih ini. Iya. Bang. Sama harga. Ini 500.000. 500. Yang ya. Green Cobra berapa tadi? 750. Oke, siap. Lebih ekonomis berarti ya? Iya. Nah, warnanya lebih banyak hijaunya. Terus ada ini. Platinum. Platinum atau Jyoti lah.
Ada dua. Seger banget ya kualitasnya. Seger banget. Wah, ntar di sana ada yang anaknya udah keliling. Wih, di yang kemarin di review belum ada anaknya, anaknya udah keliling. Wih, salah satunya pakai pupuk gitu ya. Iya, di pupuknya Bang Waat. Padahal seangkatan sama ini nih. Seangkatan ya? Oke, ini tinggal dipupukin aja berarti, Bang. Iya, harusnya sih dia juga sama, dikit lagi berarti beranak. Lagi OTW. Kan satu angkatan. Iya. Oke, mau dikasih harga berapa platinumnya? Ini 1.750 aja. 1.750.000. Oke. Ada lagi? Ini Mas Seti. Saya lebih besar. Mau dikasih lihat enggak? Kenapa ya, simpenan ini? Iya, simpenan. Saya disuruh simpen ini 5. Oke, mungkin OTW kali atau gimana? OTW semua. Coba kita lihat. OTW-nya belum terlalu sih. Tapi bakatnya. Tapi bakatnya bahan. udah kelihatan. Ini mau dilepas apa mau ditanin dulu nih? Ini disuruh bandrol di 2 juta. 2 juta. Boleh kita lihat coraknya satu aja perwakilan? Ini. Oh, boleh. Boleh lihat coraknya? Mana yang udah kelihatan ya? Hah? Bentar. Nih. Mau dikasih berapa ini? 2 juta. 2 juta sama yang ini juga. Sama. Okay. Pokoknya 5 yang di belakang ini 2 juta harganya. Oke, okay, size juga lebih besar sih ya. Size-nya lebih rimbun. Ada yang udah melenuk kayaknya deh. Lanjut, ada apa lagi? Terus ada ini. Cochin White. Cochin White ya. Sekali lagi nih Cochin White bukan Suksam White. Ya. Walaupun kadang-kadang notanya itu ditulisnya Suksam White. Karena buat dongkrak penjualan, ya. Betul, betul. Oke, perbedaan harga juga jauh, Suksam White juga lebih pendek gitu. Ini Cochin White mau dikasih harga berapa, Bang? Ini di 1.200 aja. 1.200. Oke, siap. Terus ada Amarilla. 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 Yang belum merah. Oke. Amarilla oranye kali ini, Pak. Tapi soalnya kayak Mahaseti kan ada yang oranye, ada yang merah. Ini karakternya kayak Mahaseti yang oranye. Harusnya merah dia. Oh, harusnya. Karena kemarin rumpunannya ada yang merah. Oh, gitu. Yang merahnya udah laku duluan. Oke, mungkin di sini adaptasinya dia ke sini. Coba kita lihat coraknya. Kayak apa golden gitu ya. Mau dikasih harga berapa ini? Ini di 1.200. 1.200. Oke. Amarilla. Meja sini udah deh kayaknya cukup. Meja sini cukup. Hah? Cukup meja sini. Kita pindah tempat ya. Ya. Oke, siap. Oke, Bang Iwan. Ya. Kita gas lagi yuk. Ayo. Ke meja sebelah. Ada meja apa nih, Bang? Lagi. Ini Rindu. Rindu masih bertahan nih Rindu nih di sini nih. Oke, kayaknya udah kurang anak itu. Iya, udah kurang anak. Satu. Oke. Coba kita lihat coraknya, Bang. Daunnya lebar banget nih. Ini Rindunya bukan sembarang Rindu ini. Kena berapa? Ini 1.500 aja. 1.500. Lanjut setelah Rindu. Ini ada Harley Quinn. Harley Quinn. Ini juga Harley Quinn-nya. Widih. Wow, anaknya banyak banget, Bang. Tahan deh, iya. Nih, kita lihat anaknya puter deh, Bang. Ini mau dijual apa ditani nih? Ini sih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang udah keluar 6 nih. Kalau ini cuma bisa dijual ke dekat-dekat doang ini. Soalnya baru jarum-jarum semua. Takutnya ini masih kayak gini, ntar jadi bubur ya, Bang. Kalau coraknya, pasti, kita lihat induknya coraknya, Bang. Udah mulain bule sih. Oke. Bu, sadis banget ya anaknya, 6 ya? 8 ini. Oh, udah 8 ya? Oke, sadis. Kemarin kan baru naik 6. Jangan-jangan pakai pupuk yang kemarin lagi nih. Oh iya, pasti dong. Pupuknya masih ada nggak? Habis. Ya. Ya kan nggak bisa order lagi. Ini kita lagi order tapi 2 bulan lagi baru datang. Oh, yang kata Bang Wat dari Amerika itu? Iya, karena kita emang ordernya langsung dari sana. Waduh, 2 bulan, Bang. 2 bulan baru datang. Aduh, sadis. Itu harga berapa Harley Quinn? Ini kalau ada yang berani di 2.500. Oke, siap. Tapi buat teman-teman yang dekat-dekat aja. Yang belum dapat pupuk, bersabar ya, 2 bulan lagi ternyata. Iya, 2 bulan lagi nanti baru kita, nanti di-update lah di videonya Bang Samsudin. Kurang lebih 2 bulan lah ya. Luar biasa. Ada Milky Way? Ya, ini Milky Way. Gede nih. Milky Way, mau dikasih harga berapa nih, Bang? Yang ini di 2.500. 2.500, oke, siap. Size gede. Next. Ini ada Amora. 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 Cakep banget ini, dia makin gede tuh. Amore. Ini apa ya? Dia kayak ada serat-seratnya ya? Iya, ada otot-ototnya gitu. Aduh. Ada berapa pot sisa? 3 doang. 3 doang? Mau dikasih harga berapa? Ini di 2 juta. 2 juta? Ya. 2 juta apa 3 juta? 2 juta aja. 2 juta, oke, siap. Ntar kalau makin gede ya, ya nanti. Oke, siap. Next. Ini ada Ember. Ember? Kakaknya Ember ada nggak?
Mekarsari. Mekarsari. Lagi nggak ada. Tumben amat nggak ada di Monica Flora. Lagi sulit. Sulit. Yang import aja mahal banget sekarang. Oh gitu bang? Iya. Udah gitu kondisinya ini ya? Kondisinya kan belum siap jual kalau import kan. Oke, yaudah ini aja nih yang siap jual. Ini juga nggak kalah cantik nih. Kena berapa ember ya? Ini di 2.500. 2.500? Oke, okay, next bang. Setelah ember. Ini ada Ruby Compacta. Ada Ruby Compacta. Oke. Okay. Ini anaknya 3 nih. Ruby Compacta anak 3. Ini juga bukan. Siap tani sih tuh. Lihat akarnya udah mau di atas. Oke, okay. Ini anaknya nih. Siap tani nih bang ya. Akarnya udah panjang juga ya. Emang kalau dari segi tampilan sih kurang ya bang ya? Kurang. Tapi kalau dari segi indukan menang banyak nih bang. Iya. Ya kan? Belum anaknya, belum batangnya, ya kan? Ini atasnya kita tebas juga nih. Nanti juga kita tebas kayaknya ini mau. Oh gitu. Boleh lihat coraknya bang, daun barunya saya mau lihat. Gimana daun barunya? Oke, semakin ke atas, semakin warnanya semakin keluar ya? Iya. Oke. Kena berapa ini? Ini di 1.500. 1.500. Sip. Next. Terus ada ini. Neng Kitty, Neng Kitty. Hello Kitty. Sekali lagi Hello Kitty hati-hati. Banyak penipuannya oleh Weleri ya. Ya ini tuh dia tangkainya begitu. Tangkainya tuh beda. Kalau Weleri tangkainya agak berantakan ya bang ya. Ya dia menjulur ke atas. Tuh rapi. Oke, coraknya sekarang kita lihat. Hello Kitty. Corak ada yang corak ada yang enggak. Ini kan ada yang ngeblok deh warnanya. Bener. Ini harga berapa nih bang? Ini di 3.500. 3.500? Ya. Oke. Samain aja ya. Samain aja. Next. Ini ada apa nih? Tequila. 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 Sunrise. Warnanya juga udah bule nih. Udah barunya. Udah mulai bule deh. Udah bule keseluruhan. Harga kena berapa? Ini di 1.750 aja. 1.750.000? Ya. Next setelah Tequila. Terus ada Saras. Saraswati. Ya, Saraswati. Oke, bukan Saras 008. Ya, Saraswati ada dua size ya? Ya. Dari yang kecilan dulu deh. Yang kecil ini di 1.200. Sebelahnya yang agak besaran? Ini di 1.750. Oke. Tuh daunnya rimbun banget. Siap dah. Next. Ada Intan. Intan atau? Es krim. Es krim. Es mambo. Oke. Dia seperti ini coraknya agak-agak bule gitu. Daunnya juga daun-daun besar nih. Oke. Harga kena berapa nih bang? Ini 1.500 ya. 1.500? Ya. Next. Terus ada Sartika. Ada Sartika. Oke. Sartikanya rimbun banget ya, daunnya banyak ya. Daunnya rapet. Boleh kita lihat coraknya. Sartika. Atasnya udah mulain bule tuh. Dan dia ada serat-seratnya gitu tuh. Mau dikasih harga berapa ini bang? Yang ini di 2.500. 2.500? Ya. Kalau yang ini belum dijual. Kenapa belum dijual? Habis dipotong kalau ini. Oh, itu anaknya kok ada lagi, bang? Ya, anaknya tumbuh di atas soalnya. Oh, tumbuh di atas. Belum jual ya? Belum siap jual. Karena invest. Lanjut, ada bulan dari gede, besar. Bulan gede nih. Ah, ini belang ya? Coba bang coraknya, bang. Ini belang nih. Agak miringin. Oke, ini bulan darinya agak unik, belang tuh. Jadi warnanya kontras banget ya. Nah, nih, tuh. Oke, kalau diri bang, kalau diri gimana? Oke, batangnya nggak deprok ya. Mau dikasih harga berapa nih bang Iwan? Ini di 2 juta. 2 juta? Ya. Oke, next. Terus lanjut, ada lagi, lagi ya. Lagi. Wah, ini lebih super lagi nih. Iya bang ya? Iya dong. Oke, kita lihat dari sampingnya dulu bang, biarin bang diri gitu bang. Tuh, puter deh, puter. Wuh, seger banget. Boleh kita lihat coraknya? Bos banget ini. Oke, coraknya tuh mantap. Mau dikasih harga berapa nih? Ini sekarang di harga 4.500. 4.500? Oh, 4 juta aja katanya. 4 juta aja? Iya, tuh. Diteriakin Bang Wahat katanya, 4 juta? Oke, lumayan. Dapat potongan. Udah di korting. Lanjut. Terus ada Huges. Ada Huges. Oke. Ini daun banyak tapi daunnya nggak besar ya. Kena berapa nih Hugesnya? Ini di 2 juta. Seratnya nih, tuh, 2 juta ya. Oke, next. Terus ada Moonlight. Ada Moonlight? Mm-mm. Ada Moonlight. Ini warnanya cakep nih. Bukan tanpa aji-ajian ya. Moonlight tanpa aji-ajian. Mau dikasih harga berapa? Ini di 2 juta aja. Oke, 2 juta.
Ini ada lagi yang lebih besar. Gede banget nih. Oke, kita lihat lebih detail yuk. Besar dan kekar, mangkok juga, mangkok banget. Oke. Mau dikasih harga berapa Bang Iwan? Ini sekarang harganya di 4 juta. Harganya 4 juta? Ya. Naik atau turun sih Bang kalau moonlight? Moonlight sekarang lagi cenderung lagi cakep nih harganya. Karena aji-ajian itu. Oke. Jadi orang yang nggak kesampaian punya Aji Saka kan? Mungkin orang pas lihat Aji Saka lihat Moonlight Land, oh ternyata baru pada nyadar kalau Moonlight itu cakep. Iya, betul. Baru pada merhatiin Bang. Emang begitu. Nunggu ada yang mahalnya dulu baru. Iya, baru diperhatiin ya. Oke, ini apa ini? Ini Flawless White. Flawless White. Flawless White. Oke, ini juga salah satu ijoan yang koleksian ya, yang mewah. Mau dikasih harga berapa? Ini disuruh sell aja nih. Jadi 750.000 aja. 750.000. Oke. Bisa gede terbawa. Pasti bilang di sell mataharinya langsung tertutup awan. Lanjut. Ada Kansa. Ada Kansa. Oke, Kansanya kena berapa ini? Ini di 1.750. 1.750. Oke, siap. Lanjut. Nih ada lagi Moonlight. Ada Moonlight lagi. Ini performnya lebih cakep nih. Mana? Oke, siap. Oke, mau dikasih harga berapa nih Bang? Yang ini di harga 4.500. 4.500. Rimbun. Oke, sip. Lanjut. Ini ada Neng Sinta. Ada Sinta. Wah, ada lagi nih Sinta nih. Paulina yang nggak ada ya Bang? Paulina yang sulit kita. Kemana sih Paulina itu? Nggak tahu tuh. Sinta Paulina juga cuma ada satu ya? Raib kemana Paulina? Ini juga ada satu Sintanya? Iya cuma satu doang. Kacau syarat doang ini. Susah juga nyarinya. Kena berapa nih? Ini di 3.500. 3.500. Oke. Ini ada. Next. Dolores. The Dolores. Oke. Ini udah siap jual belum nih? Udah siap jual belum? Ayo. Ini udah sih, harusnya udah. Berapa kalau udah harganya? Ini sekarang di harga Dolores. Kurang lebih aja. 1.750 aja katanya. 1.750. Oke. Okay. Ini daun keriting bawaan ya. Oke, siap. Karena kemarin mengandung dia. Lanjut. Terus ada Reanita. Ada Reanita. Ini ada dua nih. Ada dua. Tuh makin ke atas makin merah dia. Oke, benar. Oke. Ada dua, harga sama atau beda nih? Sama, harganya di 1.500 aja. Oke, siap. Nah, ini ada Kresna. Ada Kresna. Konon katanya nih, konon. Ada Kresna. Coba saya tegesin dikit ya, coraknya. Oke. Belakangnya udah merah. Belakangnya juga nih. Sehat banget ya Bang ya? Mantap. Oke, Bang Iwan mau dikasih harga berapa nih? Ini sekarang harganya di 4 juta. 4 juta? Ya. Oke, siap. Next. Terus ada Claudia. Claudia. Oke. Ada Claudia. Ini juga gede nih saya. Oke, mau dikasih harga berapa nih Claudianya? Ini 1.500. 1.500. Ya. Ribu rupiah. Next. Terus ini yang lagi diburu nih. Yang lagi diburu, apaan tuh sama Bang? Sama pemain besar. Karena barangnya nggak ada. Kita juga nggak jual. Mau teriak dari jauh langsung. Woy, nggak dijual, nggak dijual. Udah ketakutan mau dijual. Iya, padahal kita mau pamerin ya. Coba deh. Ini yang no-name kan ya? Iya, yang no-name. Oh, mewah banget. Katanya kemarin udah terbang ke koleksi, apa, ke kolektor tangguh doang ya, satu iya, ya? Iya, emang kita siapin buat dia doang satu. Yang di Surabaya ya? Iya. Sisanya kata Bang Wat, jangan okay dijual. Yang satu lagi nggak boleh dijual. Okay. Ini banyak banget ini yang ngeburu. Kenapa sih nggak dikasih nama? Karena emang peredaran yang nggak banyak. Oke. Okay. Jadi biarin yang bertugas memperbanyak aja dulu. Ntar kalau udah banyak baru kasih nama ya? Iya. Oke, siap deh, tahan dulu deh. Cakep banget soalnya. Nanti nunggu ngikut Pak Haris Tiawan, Bin. Nah, oke. Okay. Kita ikut yang pemain besar aja. Lanjut. Ini ada Suksom White. Nah, tadi ada Cochin White, nih ada Suksom White. Ini Suksom White beneran. Oke, kena berapa nih Bang? Ini di 2 juta rumpun 2. Walaupun masih hijau ya, tapi lihat daun barunya tuh. Daun barunya udah putih.
Mungkin waktu beli dulu ini kali dapatnya. Ini dari Bonggol. Oh, dari Bonggol. Oh iya, kalau dari Bonggol warna emang nggak keluar dulu ya, Bang? Uh-uh. Oke, sip. Terus ada ini juga kita kasih lihat aja ya. Kasih lihat aja. RL sombong amat. Kasih lihat aja. Cuma punya satu-satunya. Entar kalau dijual kita enggak punya lagi. RL. RL. Romantic Low. Ini lagi ngandung juga tuh, lihat anaknya. Berbaris. Oke. RL orang bilang tuh ngerawatnya susah, Bang. Iya, tapi bener. Yang motifnya kayak gini yang enak katanya, Bang. Nih, coba dat. Tunggingin dah, Bang. Maksudnya lihat coraknya. Yang warna-warna begini nih yang enak, maksudnya yang gampang, enggak gampang, enggak gampang keriting kan? Enggak gampang spot. Yang merah banget tuh yang susah perawatannya. Iya, gampang keriting juga kan. Iya, gampang keriting juga. Ya kalau yang daun-daun gini nih enak nih rawatnya. Tuh, anak ketiga noh. Empat. Baru yang ini ya, kemungkinan masih ada pasukan nah, lagi itu. Soalnya dia masih nempel bonggol nih daun pancing. Masa sih? Ini daun pancing nih. Sadis, daun pancingnya masih hidup. Nih nih. Ini udah gede begini nih. Daun pancingnya masih ada, sadis banget ya. Makanya kita belum jual dulu lah. Dipamerin ya, dulu teman-teman. Kasih lihat aja. Ini ada Virgin ya? Ya, Virgin. Ada Virgin. Ini Virgin di harga berapa? Apa? 750.000 aja. 700. Kita lihat deh daun barunya Bang yang mau keluar tuh. Nih, wih, warnanya beda ya sama yang daun lamanya ya, Bang ya? Uh-uh. Kayaknya baru di tempat di sini cocok deh, Bang. Ya kan? Ya alhamdulillah. Dia, warna pada keluar, dia betah dia sini. Lanjut. Ini ada Asri. Asri black, tapi yang black, iya. Blacknya aja mewah ya, Bang ya? Iya, kitanya juga kita simpen nih. Enggak mau dilepas. Ini sih belum dilepas dulu. Okay, soalnya enggak. Kita kenapa? Kita dapat info tuh dari yang senior-senior kalau Asri white itu awalnya malah dari Asri black. Oh, katanya warna-warna yang bagus emang dari black awalnya, Bang? Iya, coba deh kita lihat belakangnya dah, Bang. Lagi kita perbanyak dulu. Unik siapa banget ya. Siapa tahu ntar bonggolnya ada yang keluar harta karun. Iya, kan? Iya, iya. Keren banget ya, Bang ya. Belakangnya merah kayak gimana gitu iya. Ya. Walaupun hijau tuh dia ini banget. Unik banget tuh depannya hijau gitu tuh. Iya. Oke. Okay. Yaudah deh, tahan dulu, Bang. Siapa tahu ntar keluar RC ungu. Ini juga kita belum jual. Nggak dijual juga? Belum. Ini lagi kita pendem nih. Ya ampun, dagang pada nggak dijual ya. Udah pada nggak doyan duit apa ini ya? Udah kesulitan. Oh, nyarinya lagi susah. Ya. Ya. Nyarinya lagi yang kalau susah. Kalau dijual kita. Ntar kalah ya? Ya, betul. Ini yang kita jual nih, satu nih. Kalau yang tadi nggak dijual, alasannya apa? Tadi belum. Itu lagi kita pendem, mau kita tani. Oh, mau dipotong? Atau mau dianakin ya? Iya. Ini yang dilepas nih? Ini yang dilepas. Ah, ini yang dilepas mewah juga kok, lebih mewah malah. Ya, iya. Untuk tampilannya tuh, tuh daunnya. Nah, makanya kan ini buat kolektor jadi nggak capek-capek kan? Bener nih, aduh. Nih, Bang, yang ada yang merah banget tuh. Tuh. Ini makin merah terus nih, makin di sini. Coba kalau dari atas daun mudanya. Keriting nggak? Enggak, dong. Oke, daunnya nggak keriting. Belum mekar aja udah keluar pucuk baru lagi. Asri kan? Juga banyak, Bang, yang keriting, Bang. Kalau yang sering dipotongin. Mau dikasih harga berapa nih? Ini daun 19 di harga 15 juta. 15 juta. Ya, oke, hemat ya. Kalau hitungannya sedaun 1 juta, berarti ini hemat dong. Ya, nggak nyampe 1 juta lah. Mm-mm. Lanjut. Ini ada juga nih yang bonggol. Asri juga? Iya, asri. Mau dilepas? Juga. Ini udah siap nih. Udah siap lepas? Iya. Mungkin ini harganya lebih ekonomis. Ini bonggolnya masih. Tuh. Ini jarumnya oh. Juga. Oh, tapi biar, berarti bonggol ya, bonggolnya ya. Iya. Berapa nih? Ini di harga 5 juta. 5 juta? Ha-ha. Karena bawa bonggol, teman-teman. Ya, bonggolnya juga masih aktif. Masih aktif, tuh. Iya. Udah pada jarum lagi ya? Iya, ibarat kata itunya kita pisah, bonggolnya kita pendem lagi, ntar jadi ini mesinnya. Lagi. Ini mesinnya. Iya. Next. Ini ada Angela. Angela, oke, kena nah, berapa ini Angelanya? Ini begini nih. Kenapa itu, Bang? Yang gampang keriting, emang penyakit ya begini dia kalau Angela. Iya, benar. Gampang keriting. RL juga sama. Tiara juga. Iya kan? Uh-uh. Tiara banyak yang keriting kan? Kena berapa ini? Ini di harga 3 juta aja. 3 juta aja? Ya. Oke. Lanjut. Ini juga ada Esme. Nah, Esmeralda. Terahnya cakep nih. Terah terbaik. Iya. Yeah. Bule ya, Bang? Bule. Coba, Bang. Nah, garisnya. Wih. Mana? Waduh, iya benar. Sah tuh. Mau dikasih harga berapa nih? Yang ini di harga 5 juta. Gue kalau lihat dari samping, Bang, diriin dah. Putar dah. Berapa tadi harganya? 5 juta. 5 juta. Ya karena terah bagus aja ini. Oke. Mahal di terah ya? Ya. Performa kembali lagi. Lanjut. Ini juga kita kasih lihat-lihat aja ya. Aduh.
Kasih lihat-lihat aja ntar juga kalau ada yang nawarnya ini dilepas. Ini kalau ini. Kemarin apa tuh? Yang ngocin tricolor jangan-jangan lepas juga. Oh, itu karena temen aja yang bujukin. Oh, nanti kalau dia beranak kita bisa beli nah, lagi dia iya, ya. Iya, kalau apa-apa maksudnya, kita bisa beli lagi sama dia. Lu untuk dari gua ya kan? Nah, makanya itu dilepas. Kalau ini mah masih sayang banget kayaknya nih. Ini kalau belum jadi 20 pot kita belum jual. Alah, itu juga penawaran gitu lah biasa pedagang. Tapi ini emang yang punya baru dikit banget loh, Bang. Iya, emang. Saya di review baru ketemu di 2 tempat. Nah, itu. Nah, termasuknya yang udah disini. Keluar warna begini. Belum kan? Belum. Ini udah keluar warnanya. Ini pasarannya berapa sih sekarang? Ini gelap, karena nggak ada barangnya. Oke sih. Mungkin udah di atas 30-an kali. Waduh! Saya juga punya lipstick cantik, lipstick puding. Apa enak itu, buat cemilan. Lanjut, ini ada apa? Ini ada Audrey. Ada Audrey, ini juga salah satu apa aglo rare. Dari dulu sampai sekarang saya bingung. Kena berapa ini, Bang? Ini di 5.500. 5.500. Kayaknya emang perbanyak yang susah deh. Iya. Karena emang. Dari awal saya nge-YouTube sekitar hampir 2 tahun itu Audrey emang tinggi terus tapi stoknya enggak banyak. Enggak ada yang gede kan? Enggak ada yang punya gede udah beranak banyak. Gitu. Ini ada Milky Way nih. Ada Milky Way. Ini yang lebih ekonomis. Ini juga belang nih. Ada yang agak black, ada yang putih ya. Mau dikasih harga berapa nih? Ini di 850.000. Oke. Milky Way. Ada lagi Neng Kitty nih, masih ada Neng Kitty. Apaan? Lanjut, Hello Kitty. Hello Kitty yang size besar. Boleh lihat coraknya? Oke. Mau dikasih harga berapa? Ya itu dia daunnya gini naik ke atas. Tuh, batangnya ya, beda sama Welleri. Batangnya bisa dibandingin ya teman-teman ya antara Hello Kitty dan Welleri ya. Tuh, kalau Welleri agak kusut ya, Bang ya? Iya. Dia kayak kocin biasa lah. Kayak kocin biasa. Oke, ini mau dikasih harga berapa nih? Ini harganya 5.500. 5.500 ya. Kalau Welleri saya segitu paling 500.000 200 300 ya. Ya, 300.000 paling. 300.000 palingan. Lanjut, ini ada Reanita lagi nih. Reanita. Oke, Reanita. Kena berapa nih Bang Reanitanya, Bang? Ini di 1.200 aja. Tahan dulu. 1.200.000. 200. Harganya sama. Oke, sip. Reanita. Ini juga Pancasona belum kita jual ya. Angkat ini. Dong, angkat dulu pamerin lagi dong. Icon nih, icon wah Monica Flora Pancasona. Belum dilepas ya karena lagi indukan ya? Iya, nih anaknya tuh. Oke, anaknya tuh penuh. Efek pupuk yang kemarin dijual tapi udah barangnya udah enggak ada, baru sekali jual udah enggak ada lagi. Nyarinya susah. Nyarinya susah. Emang susah. Salah jualan banget atau buat pakai sendiri kan jadi enggak ada lagi stok. Kita ada kalau buat pakai sendiri. Nyisain ya. Ini juga belum dijual nih, Sinta. Sinta. Oh, ada. Ini masih tanian juga. Tanian, oke. Nih ada yang dijual nih. Ini apa nih? Ini Maseti. Maseti. Ini ekonomis nih. Berapa? Ini di 350.000 aja. 350.000. Stoknya ada 2 aja. Oke. Lanjut. Ini ada Agov. Agov. Nih, Agovnya udah beranak tuh. Agovnya udah beranak. Oh iya benar. Nih. Bahannya ada 4 nih. Bahannya yang udah ini dilihat ada 4. Yang udah dilihat, yang udah di reporting ya. Iya. Oke. Mau dikasih harga berapa nih? Ini harganya di 4.500. 4.500. Ya. Oke. Coba kita lihat coraknya. Agov Menor. Oke, sip. Ada lagi di meja ini? Meja ini udah cukup. Kita ke meja sampingnya ya. Oke, yuk kita pindah tempat. Oke, Bang Iwan. Ya. Kita lanjut yuk. Oke. Ke meja berikutnya. Ini meja terakhir ini. Kayaknya. Meja terakhir ya, kita habisin di sini ya. Mm-mm. Oke, ada apa ini? Ini Maseti lagi nih. Ada Maseti lagi. Ini yang ukuran tanggung. Oke. Ini yang harga berapa? Yang harga berapa? Harga 750.000. 750.000. Mm-mm. Oke. Lanjut. Ini yang ID-nya masih sengketa nih. Sengketa antara? Antara ada yang bilang Rose White, ada yang bilang White Tiger. Ya apalah, gitu. Pokoknya kalau hybrid-hybrid Thailand yang jarang-jarang gitu. Tapi ada harga kan? Ada, ini harganya di 4.500. Oke, siap. Waduh, yang gede-gedenya udah pada hilang nih monsternya. Iya, monsternya udah. Pada hilang. Ini masih ada beberapa sih yang ala kadarnya lah. Ini ada Hugas nih. Hugas. Hugasnya gede banget nih. Ini pendatang baru ya, Bang? Enggak, ini yang lama. Oh, yang lama. Oh, yang Mona Lisa yang hilang ya? Mona Lisa yang hilang. Mona Lisa gue lihat. Oke, ini anak berapa ini? Ini anaknya 2 sementara.
Ya mau dikasih harga berapa? Ini di 8.500. 8.500. Kita lihat coraknya. Mewah. Oke, sip. Lanjut. Anaknya juga tuh udah dua dong. Udah dua langsung gede anaknya ya? Iya. Karena induknya gede. Ini juga bentar lagi pisah nih emang kayaknya. Soalnya jauh dari induk pasti bawa akar banyak. Betul. Lanjut. Ini ada lagi. Hugus lagi. Ada hugus lagi? Ini tunggal. Anaknya adanya di atas semua. Oh. Dia ini ya? Double head atau triple head ini? Ini nggak tahu. Udah banyak banget tuh. Aneh banget ya? Bercabang ya? Iya. Beranaknya pada di atas semua. Jadi beranaknya tuh di cabang teman-teman. Ini di batang atas. Dari paling bawah tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bang, mau dikasih harga berapa nih bang? Ini sama harganya di 8.500. 8.500? Iya. Oke, lanjut. Ya, ini stangnya lebih pendek, jadi rapet. Oke, siap. Mana nih dia? Hati-hati. Selanjutnya setelah hugus ada apa lagi ya? Yang big-bignya udah pada terbang nih, padahal harganya pedes-pedes ya. Iya. Karena jadi mesin kan, mesin ATM kan. Invest. Nih. Ini sexy adalah pink. Sexy pink. Sexy pinknya besar banget nih. Jarang juga nih sekarang nyari sexy pink segede ini. Iya bang, ini saya di liputan mungkin adanya di Monica Flora aja sih yang sebesar ini. Oke, boleh lihat coraknya dari atas. Kayak rumpun berapa bang? Dihitung, udah dihitung belum? Ini triple head. Oh, triple head. Anaknya dua. Udah triple head, anak dua lagi ya. Ha-ha. Oke, mau dikasih harga berapa nih? Ini di harga 5 juta. 5 juta? Ya. Oke, lanjut. Hati-hati. Potnya tatakan lebih kecil bang, susah naruhnya bang. Lanjut, ada apa ini lagi? Ada Heaven Green. Heaven Green? Heaven Green? Mm-mm. Oke, ada Heaven Green. Surga hijau, surga hijau. Kita lihat coraknya lebih dekat. Kayak gini ya, Heaven Green. Ini batangnya ngeping. Rumpun dua dia. Oke, batangnya uniknya ngeping, bukan putih. Kalau putih nanti jadinya soft green. Ya, iya. Oke, mau dikasih harga berapa? Ini di 1.500 aja. 1.500? Ya. Oke, sip. Ada Lipstick Rich. Lipstick Rich. Ini juga jarang beredar deh. Oke. Lipstick Rich, mau dikasih harga berapa nih? Ini di 1.200. 1 juta? 200. 200. Bawa anak satu. Oke, next. Ada Siam Jade. Siam Jade. Ada Siam Jade. Udah bawa anak ya. Anaknya dua. Anaknya. Anaknya tiga. Baru keluar lagi. Tuh, baru keluar lagi. Tuh, update anak ya. Oke, mau dikasih harga berapa nih bang? Ini di harga 2 juta aja. Siam Jade-nya? Iya. 2 juta? Ya, ini anaknya tuh langsung varigata tuh. Oke, next. Terus ada, ini juga belum dijual nih, Kansa. Kansa, kenapa? Anaknya banyak, Bang? Anaknya banyak sekali. Oke, mendingan dijadiin mesin ATM dulu ya. Iya. Ini double dulu. Bonggol soalnya. Double bonggol. Jauh banget. Oke, satu bonggol, satu induk, satu anak aja bisa banyak itu ya? Iya. Ini kemarin pas kita repotting aja udah ada 6 lebih jarumnya. Oke, jarum-jarum? Iya. Uh-uh. Ya udah Bang, taruh dulu Bang, terbanyak yang mupeng. Gak apa-apa, biar ada semangat. Melihara pohon. Yoi. Ini sebuah strategi ini, ya, ada yang dilepas, ada yang dijual, gitu. Iya, kalau nggak kita kehabisan, terus kita jadi penonton doang. Bener. Ah, ini tadi abang bilang ya? Ya, ini platinum atau Jyoti. Tuh, anaknya udah muter. Berapa bang yang udah keluar, bang? Ini yang udah naik 4. Yang udah naik 4? Langsung keliling deh. Iya, bener. Keren banget. Kayak dibarisin. Coraknya boleh sekali lagi? Okay. Ini pantaran yang tadi ya? Iya. Oke, ini mau dikasih harga nggak nih? Ini kalau ada yang berani di harga 3 juta. 3 juta? Ya. Oke, siap. Itu bisa kemungkinan bisa nambah lagi loh tunasnya. Iya, apalagi batang-batang gini kan, batang-batang gede. Biasanya penuh dia. Iya, rajin. Lanjut. Ini juga, ini sih notablenya Green Papuma, tapi yang terah jadul. Gitu. Bukan Green Cobra, kalau Green Cobra kan gini nih. Cobra ya, mirip banget loh bang ini. Tuh. Nih, kita bandingin. Iya bener-bener, tapi mirip banget ya? Iya, mirip banget. Ya udah kena harga berapa yang itu? Yang ini di harga 2 juta. Coba lihat coraknya. Mungkin orangnya nggak tahu bilangnya Green Cobra nih, 2 juta? Iya. Uh-uh. Oke. Okay. Kalau Green Cobra-nya sendiri? Green Cobra-nya di 2.500. Itu ada dua ya? Ada dua.
Kemarin kita ada yang size-nya 2 kali ini laku di 5 juta. Udah yang lebih besar. Oke, ini berapa? 2.500. Ya, samain aja. Samain aja. Oke, next. Ini gue lihat kita tinggal ini nih, Bang Sam. Wah. Sedih amat. Tinggal punya ini doang nih. Yang gedenya juga habis jadi sikat ya. Yang siap jual. Aduh, aduh. Monica Flora, bayangin teman-teman kehabisan gue lihat. Sadis, sadis. Ini mau dilepas berapa nih? Ini belang nih, ada yang merah, ada yang hijau. Unik ya? Berapa ini? Gue lihat ini sekarang harganya di 12 juta. Ini, satu pot ini? Ya, rumpun 4. Itu ada 4. Oke, Bang, kayak serat ini ya? Serat. Serat aji. Aji-ajian. Gue lihat serat aji, Bang. Belum diajiin ini. Lanjut. Ini ada moonlight lagi nih. Ada moonlight, oke. Ini daunnya lebih rimbun. Oke, yang ini mau dikasih harga berapa nih? Ini moonlight ini sekarang harganya di 4 juta. 4 juta? Ya. 4 juta aja nih temen-temen nih. Oke, next. Eh, salah yang ini. Yang ini ralat-ralat. Ralat-ralat-ralat. Oke, berapa? Ini 4.500, salah. Oh, ada 500-nya. Ada 500-nya. Oke, oke, oke. Karena performanya ya, Bang ya? Ya, ini daunnya lebih banyak. Yang 4.500, kita ralat ya. Untung ingat Bang, karena kalau udah masuk YouTube udah tayang, nggak ada kata ralat. Udah berarti udah fix ya. Ngelihat tetangganya baru ingat tadi. Mau kesalahan harga kalau udah tayang udah harus terima padanya ya. Nah iya betul. Kita harus komitmen. Komitmen, kasihan nanti yang nonton. Ya. Lanjut. Ini Ruby Giant. Ruby Giant. Oke. Ruby Giant. Mau dikasih harga berapa nih Bang? Ini rumpunnya juga tuh penuh. Oh dia akar ini ya, yang tidur itu ya. Sorry batangnya. Kayak big clip. Enggak. Oh tunggalan bisa. Bisa dipetel kalau ini. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Beda kayak big clip. Beda. Oke okay, ini kena berapa ini? Ini di harga 4.500. 4.500. Oke. Okay. Oke. Okay. Terus ada Esme lagi nih. Ada Esme lagi. Ini gede-gede nih size-nya. Lebih mewah nih SM-nya ya? Ya, kalau dari bentuk ya lebih mewah. Tuh. Harga kena berapa ini, Bang? Ini 4.500. 4.500. Ada dua nih. Size. Boleh sama. Kita lihat? Size sama, harga sama. Kayak 4.500. Oke, siap. Oke, Bang Iwan, kita ya. Lanjut yuk setelah SM tadi, Bang. Nih ada flawless sweat yang induk nih. Flow sweat induk. Bawa anak berapa tuh, Bang? Ini anaknya sementara ada 4. 4 ya, yang untuk keluar ya. Oke, mau dikasih harga berapa? Ini di 2.500. 2.500. Iya tuh. Oke, ada muter. Ada lagi? Yang sebelah sini. Ini monet sih belum siap jual sih. Oh, tahan dulu aja, Bang. Daripada nanti komplain ya kan? Iya, betul. Oke. Ini paling ini nih. Tanian ada yang dilepas gak? Ini celengan kita. Ini sih belum ada yang dilepas. Belum ya, karena kalau udah dilepas pindah meja ya. Iya, seperti Neskia tadi. Kita geser ke lapak sebelah. Neskia tadi kayaknya tanian dari sini kan? Iya, betul. Coba Bang, Hatta Kadun apa aja sih? Kita mau lihat. Nih. Ini ada gue lihat nih. Kemarin penawaran 3 pot ini udah di 22 juta. Ini, yang 3 pot ini ya? Iya, tuh. Mana Bang? Lihat. Satu. Satu. Ini ya? Iya, ini dua. Ini tiga. Ini rumpun 5 nih. Jadi kemarin mau kalau misalkan ada yang mau ngerut, Abang minta berapa? Kita minta di 25. Kemarin udah ada yang nego berapa? 22. 3 juta lagi? Tapi ini cuma buat yang dekat-dekat aja. Oh iya, takutnya jadi bubur. Iya, nggak bisa dikirim. Oke, ini paling, ada paling jauh lagi, Bogor lah kita antar langsung. Boleh, yang penting diantar langsung ya. Nggak dibungkus yang rapet ya. Nggak di-packing. Udah sih, paling itu aja. Ini apa ini? Piti, itu Neo Cochin. Ini gue lihat juga nih. Gue lihat tapi yang black. Ini belum dilepas ya kalau ini ya? Ini juga belum. Ini kita biar punya cewek. Ini apa? Pucuk. Nah, ini pucuk. Kemarin bukan disungkup. Ini udah lepas sungkupan, udah keluar akar. Coba putar dikit daunnya. Warnanya kayaknya merah banget ini. Ini belum keluar karena daun stres kan? Oh, iya benar. Kemarin kita potong tanpa akar, jadi warnanya hilang dulu. Baru lu lepas dari sungkup ya? Nih, tadi Neski yang udah siap jual nih, ada kan ada beberapa tuh, entar dipindahin ke meja jual. Ya, ini Cochin Tricolor. Ini apa? Apa? Lipstick Tricolor. Lipstick tuh, baru satu. Ya. Oh, aduh. Sampai 20 ntar baru kita jual. Sadis. Aduh.
Nih, Cochin Tricolor juga kita masih punya. Mana? Tapi wujudnya masih begini. Oh, ini dianya, Bang? Ya. Aduh, ternyata ada arsipnya ya. Ini apa nih mangkok nih? Ini juga masih sengketa nih. Antara? Karena dulu kan Thailand kan tahu sendiri kalau datang kadang notanya beda-beda. Oh, tapi mangkok ya? Iya, kayak Eleanor kan. Tapi bukan kayaknya. Oke. Okay. Asri wet kita tuh tinggal begini. Wah, daun pancingnya udah hilang nih. Udah hilang. Udah mulai kebentuk ya. Ya. Nah, ini kayaknya ini yang Paulina bukan Paulina deh ini. Yang abang bilang Paulina kan dulu. Ya. Kayaknya ini mutiara dah. Nah, itu dia. Makanya kalau masih begini-begini ini Paulina. Oh ya, itu Paulina. Tapi pucuk. Ini lagi naik akar dulu. Ini apa ini, Bang? Gede banget nih. Nah, ini salah satu harta karun kita nih. Ini Mona Lisa. Waduh, Mona Lisa segede gambreng ya di segini ya. Aduh, keren banget ini. Ini baru pucuk aja udah tebel banget ya. Ini aja udah diinden semua ini. Oh gitu. Saya mau dong inden dong. Makanya kita juga pusing nih kalau udah kebanyakan yang inden. Kalau ini apa nih? Ini Big Mama nih. Big Mama. Big Mama yang raksasa. Oh iya, raksasanya gede banget. Kalau gue lihat yang gede udah pada kabur. Kecelakaan ya. Kalau itu. Apa Big Mama? Kenapa? Kena angin. Patah. Ya ntar bawa berkah dah. Nah, jadi itu. Tambah ini kan. Jarumnya ada 3 nih yang ini. Jarumnya ada 3. Yang ini 3, terus yang di atasnya pucuknya itu ada 2. Oke. Jadi ya kita selamatin aja lah. Oke. Tuh teman-teman bisa dicontoh. Jadi Monica Flora itu nggak cuma beli teman-teman. Kalau beli doang, ya ini ya Bang ya. Ya. Beli terus kita pusing juga lah. Jadi ini tabungannya harganya. Nih, lihat tuh tabungannya aja. Kalau dirupiahin, wow. Bisa 100 juta lebih. Ratusan juta ini bonggolnya dong. Lumayan buat tabungan. Oke, finish Bang Iwan ya. Ya, sementara. Sebelum kita masuk ke kontak dan alamat, kita mau apa? Bang Maat nih, apa yang lagi hits ya? Ya. Babe. Yuk. Oke, teman-teman, di sebelah saya sudah ada Bang Maat. Iya, Bang. Apa kabar? Baik. Pulang dari Jawa nih. Iya, kemarin habis apa ya? Ya, kayak mengejar-ngejar sesuatu lah. Iya, yeah. Keren. Karena dah. Banyak kemarin orang yang menjual apa ya jenis ID sekarang karena ganti ID Haji Saka itu banyak orang yang pada memalsukan ID. Jadi apaan? Ya itu yang monlek jadi Haji Saka ini dan itu. Oke. Okay. Gitu. Terus yang lagi hits di Aglo apa nih atau yang di Nur Sri Bang Wadda yang lagi hits apa yang perlu disampaikan ke teman-teman ada nggak? Ya kalau yang lagi hit itu ya hit ya sebenarnya ya sudah nggak ada ya. Sekarang nih Aglo Collection sudah memuncak semua. Oh. Okay. Jadi harga-harga kita semua sudah di puncaknya. Dan kita kalau kita nggak sambil bertani, ya kan? Kalah. Kita nanti akan bisa nggak punya. Ya kan? Karena sekarang kalau kita yang kemarin kita jual semuanya 5 juta, sekarang tiba-tiba udah menjadi 8,5. Kan kalau kita mengikuti ini kita takut ya kita akhirnya akan mundur nggak punya. Iya benar Bang. Kalau kita nggak sambil bertani gitu kita simpenin salah satu ID yang jarang dan yang mahal gitu loh. Ya tadi saya udah lihat kok tanian bang Wat. Tapi ini saya lihat goliat besar terus ini udah pada nggak ada. Semua nggak ada. Nyarinya susah ya? Nggak nyarinya susah. Sulit udah sulit. Aduh. Gitu. Padahal kan dulu Bang Wad yang dibilang biar manas-manasin goliat biar mahal. Iya. Ternyata Bang Wad juga barangnya nggak ada teman-teman. Barangnya nggak ada, saya nggak punya. Jadi saya bukan manas-manasin. Bukan settingan. Itu hanya spontanitas saja. Oke. Okay. Gitu. Nah terus yang saya mau tanya lagi pupuk nih. Oh pupuk. Nih, kata Bang Iwan udah habis gimana sih baru dipromoin? Alhamdulillah itu YouTube kamu yang kemarin habis semua itu. Baru ini pupuk, ini baru saya lagi order lagi, dijanjiin sekitar 2 bulan lagi. Masyaallah. Terus sama Renjani, terus Goliat tuh kemarin yang remar-remar aja habis semua. Aduh, gitu. Nah ini masalah pupuk 2 bulan lama banget ini. Ya kan dari Amerika langsung. Amerika langsung. Iya. Gitu. Mantep banget dah. Jadi kita langsung dari pusatnya order. Oke, okay, oke. Okay. Tadi kan kata Bang Iwan sempat ada inian ya. Ada jadi itu penipuan. Oh iya satu lagi. Ini gimana ceritanya kasih tahu biar pedagang lain waspada. Ya gimana? Itu sih sudah biasa ya yang namanya di dunia bisnis itu yang secara langsung mencuri kan kemarin Pak Haji aku habis kencurian juga. Padahal kita udah tenang ya. Ya ada lagi. Ada lagi tetap aja namanya di dunia itu ya kita enggak pasti ya. Enggak ada habisnya yang kemarin udah dimasukin penjara ya pasti orang baru akan ini lagi. Betul. Berini lagi. Terus penipuan yang secara halus banyak. Gimana Bang kronologinya? Kemarin gimana Bang yang secara ininya? Minta kirim cepat,
mengirimkan bukti transfer bodong. Oke, oke, tadi saya sudah tanya Bang Iwan. Ini gitu. Sekali lagi nih buat para penipu ya, di nurseri saya ini tidak berlaku yang cara-cara seperti itu. Karena sudah canggih. Karena sudah canggih. Anak saya bukan hanya tukang tanaman, tapi dia lulusan, seorang lulusan desain grafis. Iya, Bang Iwan ya. Iya, Bang Iwan itu seorang lulusan desain grafis. Dan punya M-Banking. Dan punya M-Banking. Gitu loh. Jadi bilang transfer dicek. Iya, dicek. Jadi tidak tidak perlu dengan mengirimkan resersi bodong atau resersi editan yang enggak ini, enggak berlaku. Enggak berlaku. Gitu. Eh, itu kejadian juga beberapa hari yang lalu, belum ada seminggu, kejadian di Om Romi juga tebet. Oh, gitu. Itu dia lebih perfect lagi editannya, mutasi M-Banking. Iya. Perfect banget, dan modusnya juga sama kayak gitu, ngirim strup. Bahkan dia ngelebihin duit, misalkan dia belanja 300. Dikirim misalkan 500. Jadi biar nanti dibalikin uang kelebihnya plus dapat pohon. Waduh. Itu. Jadi dapat dua-duanya, tapi untuk Om Romi juga sama, udah punya M-Banking. Nah, yang saya ngerikan kalau misalkan yang iya, yang udah tua. Yang senior kayak Haji Yakub, terus yang kayak petani-petani yang senior lah, yang enggak pakai M-Banking, di WA udah ini langsung dikirim gitu. Itu. Jadi buat pedagang harus lebih hati-hati. Hati-hati. Ya untuk para penipu juga, ya kalau mau nipu lah jangan cara-cara seperti itulah. Karena sekarang itu orang udah banyak kan canggih lah. Benar. Itu semua udah serba canggih. Oke, satu lagi nih, di yang nonton YouTube ini nggak cuma pembeli, nggak cuma pedagang, tapi ada penyusup. Ya, penyusup juga itu banyak. Penipu dan maling atau pencuri. Biasa dilihat situasi. Maka itu buat teman-teman pedagang nih, saya berhati-hati aja. Perwakilan dari YouTube ya. Lebih hati-hati dari pengamanan, harus ditralis lah. Kayak sekarang jual agul neme itu udah kayak jual emas, jadi harus seperti toko emas. Ya, pengamanan lah, CCTV, kerangkeng. Karena begini Bang Udin, orang nyolong motor, kamu colong motor mau jual 5 juta atau 2 juta kan sulit. Betul. Ditanya suratnya. Benar. Lebih dari itu. Aglonema seharga 10 juta, kamu mau jual 5 juta? Saya beli. Betul. Ya kan? Itu nggak ditanya, kamu habis nyolong. Kan nggak mungkin saya tanya itu. Itu sangat mudah. Betul. Makanya lebih berhati-hati lagi yang punya kandang yang steril. Betul. Gitu. Katanya kan kalau Bang Wad di atas nih harus pakai helikopter. Oke, ada lagi modus pencurian yang nekat, maling nekat. Contohnya kayak di Pak Acep. Jadi ada salah satu pembeli ya, ibu-ibu sih. Jadi pembeli dia seolah-olah milih, lalu dicabut, dimasukin ke tas. Di Pak Aceh pernah kejadian. Nah terus yang kalau di yang kemarin nih, yang di Haji Yakub, menurut saya juga itu kayaknya ada kesempatan deh. Yeah. Haji Yakub lagi masuk bentar, katanya lagi bales-balesin cat. Tiba-tiba ada orang nih kayak mau beli gitu, dilihat sepi, langsung. Kan langsung digotong ini, langsung lari ke rekam CCTV. Istri Haji Yakub katanya lihat, cuma langsung panggil Haji Yakub, orangnya udah kabur. Ya jadi itu ada kesempatan juga Bang Wad. Buat Pak Haji Yakub, hati-hati ya Bang Haji, kita semua teman ya. Semuanya. Jadi kalau Haji kira-kira Haji tengah hari itu sepi, ya gerbang kunci lah. Gitu. Oh, sebentaran doang, orang istrinya juga ada. Ya kan itu maling lihat kesempatan. Oh iya benar. Itu. Intinya ya ada orang, ya iya benar-benar sih gerbang. Jadi buka, ya kita layanin gitu ya. Ya udah, tadi penipuan banyak banget ya udah kita sebutin ya, baik dunia maya ataupun langsung yang di TKP, semuanya itu waspada. Banyak, waspada. Oke, Bang Wad, ada lagi? Udah cukup, begitu cukup aja. Oke, kita ngopi lagi. Ayo teman-teman, kita masuk ke kontak dan alamat sama Bang Iwan. Tapi kita ngopi dulu. Oke Bang Iwan, ya. Kalau teman-teman nih ada yang mau beli atau yang datang ke sini, nomor WA gimana? Masih sama? Masih sama nomor WA-nya, kita nomor pertahankan WA terus pokoknya. Apa? Supaya, ya kita pertahankan terus nomor WA-nya. Iya, jangan ganti-ganti biar nggak bingung ya. Oke, terus kalau alamat yang mau datang sini di mana? Kita ada di Perumahan Pondok Maharta di Jalan Masjid Kuba. Nanti cari di Google Maps juga ada kok, Monica Flora, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Oke, kalau teman-teman yang mau dapat gift tadi itu tanpa syarat ya. Yang penting pembeli pertama, syaratnya ya, bukan syarat sih, emang kewajiban ya. Yang transfer duluan. Betul. Karena kalau cuma keep aja, kasihan yang orang udah transfer duluan ya. Iya, betul. Bebas mau beli apa aja di sini. Pokoknya yang pertama nanti ada urutannya, udah ada nomornya tadi. Iya. Oke, kalau dari Bang Iwan ada yang mau disampaikan? Kita masih bisa untuk pembelian melalui Shopee atau Tokopedia nih. Ini kan nanti mau ada 12-12, biasanya banyak promo tuh. Kalau yang mau transaksi lewat Shopee atau Tokopedia, nanti tinggal ngomong aja sama saya. Oke. Walaupun barang yang nggak ada nanti bisa dimasukin ya? Iya, karena kan yang kita masukin nggak semuanya. Iya, soalnya barang unik-unik gitu. Iya, karena kan cuma real pick doang yang kita posting di sana kan. Betul, jadi bisa tinggal request aja. Iya. Oke, ada lagi Bang? Udah cukup. Oke, terima kasih banyak ya Bang Iwan ya. Iya, untuk tempatnya, kasih. Untuk waktunya. Untuk kunjungannya. Siap, apa untuk teman-teman juga terima kasih. Sudah menonton sampai habis ya. Nonton. Kalau ada salah-salah kata kami berdua mohon maaf.
Sampai jumpa lagi dan salam Aglodema. Oke, kita lanjut ngopi yuk. Yep. Yuk, bareng-bareng.